Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu, karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Anak-anak ada yang apa Pancasila enggak? Sepeda. Anak-anak ada yang apa Pancasila enggak? Sepeda. Satu. Perkenalkan nama saya Aisyah Rifa. Ya, Pak. Aisyah Rifa, Pak. Aisyah. Langsung Pancasila satu. Pancasila. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu, karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Anak-anak ada yang apa Pancasila enggak? Sepeda. Anak-anak ada yang apa Pancasila enggak? Sepeda. Satu. Perkenalkan nama saya Aisyah Rifa. Ya, Pak. Aisyah Rifa, Pak. Aisyah. Langsung Pancasila satu. Pancasila. Anak-anak.
KPI juga kemarin hancur, kita juga perbaiki situ. Kemudiannya, ya pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu, karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Anak-anak ada yang apa Pancasila enggak? Sepeda. Anak-anak ada yang apa Pancasila enggak? Sepeda. Tuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Rifa. Aisyah Rifa Pak. Aisyah. Langsung Pancasila satu. Kita juga perbaiki situ. Kemudian yang lain.